Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini saya akan coba sedikit mengupas atau membahas tentang sesuatu yang lagi viral sekarang ini, yaitu perseteruan antara Tulak Merah dan Gus Samsudin. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, subscribe, like, dan share, supaya tetap bisa mengikuti channel Bos Nirvana. Para teman-teman dan subscriber semua, kita tahu sekarang-sekarang ini rame-ramenya perseteruan antara pesulap merah yang rambutnya merah, bajunya merah, semuanya merah dengan Gus Samsudin yang dari Jawa, yaitu seorang paranormal atau seorang supranatural yang katanya bisa menggadaikan duit seperti mengobati pasien atau yang lain-lainnya, bisa masukin penyakit apa saja, penyakit ke dalam hewan, penyakit ke dalam kelapa katanya. Tapi menurut saya sih ya, saya perhatikan semuanya itu ya, sebetulnya dari pesulap merah dan juga Gus Samsudin, mereka juga sejujurnya yang saya perhatikan, mereka juga mencari subscriber sebanyak-banyaknya, mencari penghasilan dari YouTube-nya mereka masing-masing. Karena menurut saya itu, kalau kita mengikuti mereka-mereka di YouTube, yang menguntungkan itu ya mereka yang diuntungkan. Kita sering nonton mereka, akhirnya ya jumlah tontonan di channel mereka itu semakin bertambah. Yang saya akan bahas di sini, saya akan mencoba mengikuti trik-trik mereka untuk bisa mengadakan uang. Tapi ini hanya trik ya, ini hanya trik, hanya permainan saja. Jadi kalau ada orang yang mau belajar ya monggo, tapi saya juga bisa mendatangkan uang datang ke tangan saya sendiri. Nah, uang itu datang sendiri ke tangan saya. Tapi ingat, ini hanya trik ya, hanya permainan untuk menghibur. Tapi ya jangan lupa subscribe supaya channel saya bisa menghasilkan uang. Dan insya Allah kalau menghasilkan uang ya, saya juga ingin berbagi seperti itu ya. Oke, kita mulai triknya ini. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu cara mendatangkan uang, yaitu dari Marcel ya, dari pesulap merah. Mari kita lihat dulu. Ting. Halo, sampai kembali lagi bersama gue Marcel Radival, Dread for Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Push. Yang pertama, menggunakan energi. Nah, kita butuh uang kertas seperti ini. Lalu kita tarik energinya. Kita buat menjadi sebuah energi. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, ini energinya ada di sini nih, ya. Oh. Ada di sini. Kita tinggal ambil seperti ini. Pokoknya mantap. Lalu kita buat, kita bentuk jadi barang yang sama energinya. Sih. Ya kan? Jadi kebuat nih, satu nih. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa dengan triknya. Sekarang kita lihat cara menggandakan uang dari Gus Samsudin. Monggo lanjut, Din. Mantap. Wih. Mantap. Nyambaknya tadi ya. Iya, guys. Wah. Ini sampean nih, Pak. Tadi kita ya enggak jadi sedekahnya. Terima. Tapi kayaknya dengan sedekah insyaallah bisa jadi berlipat-lipat deh kayaknya. Amin. Terus. Penyambak lagi juga. Iya, baik. Tapi
Sip. Ya, oke, sekarang giliran saya. Saya juga bisa. Ya, kita mulai. Kosong, tidak ada uang. Oke. Kosong. 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 Siap. Mari kita mulai. Lipat ya, supaya lebih rapi. Lipat. Oke. Oke. Biasa kalau gaya kata pusul merah, slow motion. Asli bisa dicek ditukar kemana ya, silakan. Ini uang asli. Oke, saya juga bisa mendatangkan duit datang sendiri dari kardus langsung ke tangan. Padahal tadinya kardus kosong. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba datangkan uang 50 ribuan. Kita buka lagi. Yakin? Tuh, kosong, kosong, kosong. Oke. Ambil duitnya dulu supaya uangnya bisa nempel di sini. Ah, oke. Slow motion. Itu saja dari saya, semoga trik ini bisa membantu untuk menghibur daripada nonton yang berseteru-berseteru. Ya, tidak ada gunanya. Lebih baik kita selalu berpikiran positive thinking. Kita selalu bahagia. Jangan lupa yang terpenting, tonton terus channel Bos Nirvana. Subscribe, like, share, dan komen. Dadah!